guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Paunat akan coba mainkan game Dusty Trip lagi guys. Kita akan melanjutkan episode perjalanan ke ujung dunia guys ya. Dan hari ini ada updatean terbaru nih bang. Apa Paunat, updatean apa nih? Makanan ya. Makanan mulu. Apa namanya, kenapa nggak makan meninggoy? Tahu ya, iya sih Paunat, tapi masih ada update yang lebih penting gitu kan. Selain makanan, apa Paunat pengennya itu update-nya makanan paling ini gimana sih? Soalnya episode sebelumnya kita selalu aja kelaparan di tengah jalan. Kita aja yang sial bang, nggak dapat makanan. Dan update-an terbarunya adalah ada helikopter Paunat. Apa? Wow, lebih keren nih paling ini kalau pakai helikopter. Yo i Paunat, helikopter, helikopter. Dan bukan hanya itu aja Paunat, update-an terbarunya ada area yang berumput, Paunat. Udah ada tumbuh-tumbuhannya. Paunat, berarti bukan di padang pasir lagi, Paunat. Paunat Kimi sih belum tahu, Paunat. Tapi yang jelas tempatnya itu udah berubah, Paunat. Tapi Paunat Kimi juga nggak tahu jaraknya berapa tuh, guys, ya. Nanti kita akan coba cari nih. Dan sebelum kita lanjutkan episode kali ini, guys, untuk melanjutkan episode perjalanan ke ujung dunia kita dan gacha-gacha helikopter, ada baiknya kalau kalian like dulu dong. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, Paunat. Kita mulai permainannya, bang. Tapi sebelum itu kita akan gacha-gacha, guys. Dan di sini Paunat Gaming gak akan gacha, cuma lain karena Paunat, guys, ya. Paunat Gaming udah kasih robuxnya kepada Paunat agar Paunat gacha-gacha. Nah, kenapa Paunat yang Paunat Gaming suruh gacha? Karena kalau Paunat Gaming yang gacha, nanti Paunat Gaming mulu yang dapat mobilnya, gitu kan. Paunat gak punya mobil sama sekali soalnya. Soalnya di episode sebelumnya kita udah mendapatkan mobil open cup, terus tekstur-tekstur mobil yang lainnya, bahkan mobil Evan, ya. Dan sekarang ya Paunat langsung digacha aja, pas semoganya langsung dapat helikopter emas ini gitu. Wow, ini keren banget, guys, ya. Tapi helikopternya kayak DIY gitu, cuy. Atau kayak dirakit dengan alat-alat seadanya gitu, guys. Di sini ada kayu gitu kan. Ada yang berkarat bagiannya. Aman gak kira-kira ini ya? Paunat-paunat dapat OPCS nih, Paunat Gaming. Paunat udah gacha-gacha apa ya? OPCS yang mana? Oh, yang ini, Paunat. Bentar dulu, di sini ada penjelasannya. Ini basic price. Kita akan mendapatkan koin, terus mobil juga, mobil yang biasa dan juga chest, guys. Oh, chest ini adalah OPCS dan kita akan mendapatkan barang-barang yang ini, guys, ya. Wah, semoga aja mana dapat helikopter gitu kan. Paunat dapat makanan nih, Paunat Gaming. Yang bener aja kagak ada makanan nih, Paunat. Paunat-paunat mendapatkan mobil merah, Paunat Gaming, namanya Apex Racer. Apex Racer enggak tuh, Apex Racer maksudnya, Paunat. Oh, yang ini, Paunat. Ini kayaknya yang OP, guys. Nah, bener banget. Dari chest yang OP, cuy. Paunat udah selesai dapat mobil apa aja, Paunat. Paunat-paunat mendapatkan mobil merah, biru, dan hijau, Paunat Gaming. Mobil merah, biru, dan hijau. Oh, yang ini yang biru, Paunat. Paunat bener banget, Paunat Gaming. Wow, keren banget, Pak. Tapi kenapa ini bukan yang OP, guys, ya? Ini mah mobil biasa aja, tapi ini keren banget, cuy, dibandingkan mobil yang ini. Gimana ya? Kita akan coba mobil dari chest OP atau mobil dari chest biasa, ya. Dan ngomong-ngomong, mobil biruin 23% dan kalau mobil yang merahin 20%, Paunat pakai ini aja, Pak. Walaupun Paunat Gaming suka yang ini, guys. Ini kayaknya kelihatan lebih keren, ya. Paunat pakai ini aja, Paunat Gaming, agar kita nggak perlu pakai AC. Kenapa Paunat takut pakai AC? Paunatnya nanti mual, Paunat. Oh, mobil merah ini tertutup gitu, ya. Oke, guys, kita akan coba masuk ke dalam mapnya. Oh, ada dua map di sini, desert dan juga plains, guys, ya. Ini areanya kayak ada pepohonan gitu, terus ada rumputnya. Udah nggak di padang pasir lagi dong. Oke, guys, kita udah masuk ke dalam mapnya. Dan ini dia rumah baru kita, Paunat. Nah, ada makanan nih, Paunat Gaming. Bagi-bagi, Paunat. Awas-awas, itu miliknya Paunat, Paunat Gaming. Ya ampun, jangan dimakan. Bagi-bagi dong, Paunat. Bener-bener. Dan ini kenapa ada fotonya Paunat di sini? Paunat keren, kan? Fotonya cuma bibir doang gitu kan. Oke, kita buka terlebih dahulu rumahnya. Oke, mungkin kita akan keliling-keliling dulu. Dan di sini ada mobil pertama kita, guys, ya. Dan di situ ada bar juga atau kandang hewan. Dan di sini ada mobil van, guys, ya. Oke, kita akan coba periksa-periksa dulu. Di sini ada senjata OP juga nih, cuy. Senjata yang warna emas. Masih sama seperti di map sebelumnya. Di sini ada tangga. Kita akan coba periksa-periksa dulu aja kayaknya. Padahal kita bisa buka jendela ini. Oh, nggak bisa, guys, ya. Tapi berantakan gitu, cuy. Oh iya, kalau nggak salah updatean terakhir itu ada meteor, guys, ya. Mungkin aja tempat ini habis terkena meteor gitu kan. Di sini juga ada gandum. Wow, kita kayak lagi bertani gitu, guys, ya. Bentar, itu apaan, Paunat? Paunat, kenapa, Paunat Gaming? Di situ kayak ada sesuatu. Paunat, di sana juga ada sesuatu, Paunat Gaming. Apaan tuh, ya? Bentar, kok ada dua, guys? Itu apaan, cuy? Halo?
Apa kita seseorang berbahaya nggak, Pak? Ya ampun, bentar lu dong, Panat langsung pergi ke sana, guys ya. Satu-satu, Panat, apakah sama aja? Oke, dia nggak ngejar, guys. Ini apa? Halo? Oh, ini Bigfoot, guys, Pak Unat. Awas, Pak, lari dari situ. Di situ ada Bigfoot, Pak Unat. Tapi mereka nggak ngejar sih, Bigfoot. Bigfoot. Oke, apakah ini Bandits, guys? Wow, keren banget. Di sini ada Bigfoot, Pak Unat. Kita menemukan Easter egg-nya, guys ya. Dan kayaknya dia kejepit gitu, Pak. Mungkin kita bisa menolongnya. Kalau yang di sana apaan tuh, Pak Unat? Apa mirip juga dengan yang ini, Panik. Oh, gitu. Tuh Pak Unat ya. Oke, kita akan coba lihat. Oh bener kata Pak Unat, sama guys ya. Oke, maksudnya ini apa guys ya? Nggak nyerang gitu, dia nggak berbahaya dan nggak bisa gerak. Oh mungkin ini sedikit spoiler Pak Unat untuk updatean selanjutnya Pak. Mungkin ada Bigfoot Pak Unat. Wah keren banget sih, kita bakal dikejar-kejar Bigfoot Pak Unat. Nah ini dia Bigfootnya guys ya. Kabur 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 kabur. Ah, mana Bigfootnya Pak Unat akan melawannya. Ya ampun. Oke, kita coba buka pintu rumah ini. Oke, rumahnya ternyata ada banyak. Oh, ada bawang nih. Ini akan makan apa? Dikasih Pak Unat dong. Panat kan tadi udah, Pak. Dan sini nggak ada barang-barang yang bisa diambil gitu, guys ya. Kalau dia bisa di sebelumnya kan ada pintu kamar mandi agar kita bisa terbang. Kalau di sini kagak ada kamar mandinya, guys. Dan sini ada kincir anginnya. Wow, keren banget. Dan sini udah ada rumputnya, guys. Ada pepohonannya. Wah, keren. Dan di sini juga ada tempat helikopter, guys. Ini helipad kalau nggak salah namanya. Wow. Jadi kalau kita mendapatkan helikopter, helikopternya akan ke-spawn di sini. Tapi sayangnya tangannya Panat kurang beruntung gitu kan, nggak dapatkan helikopter. Dan ini dia mobilnya Pak Unat, guys. Dan ini mobilnya Pandu Gaming sepertinya ya. Mobil open cup. Oke, let's go, Panas. Sekarang kita akan merakit mobilnya, Pak. Kita akan pasang rodanya di sini. Dan selanjutnya di sini ada pintunya juga. Wow, keren banget. Ini mobil apa, guys? Siapa kini mobil McLaren? McLaren, kalian warna apa, bos? Oke, kita coba pasang lagi rodanya di sini. Dan selanjutnya di sini ada mesinnya ya. Panas coba ambil bensin aja, Pak. Biarkan Pandu Gaming merakit di sini, Pak. Oke, sepertinya dipasang di sini. Oh, ini mobil Tesla kayaknya. Dan kalau nggak salah, kalau mobil Tesla itu mesinnya ada di belakang, guys ya. Tapi kan mobil Tesla mobil listrik, kayaknya bukan mobil Tesla ini, guys. Dan di sini juga ada radiator untuk mobilnya, kita pasang. Dan selanjutnya di sini ada kap mobilnya, kita pasang di mana ya? Kayaknya di depan deh ini. Kita coba pasang dulu, oke. Dan selanjutnya ada kap bagian belakangnya, guys ya. Kita coba pasang terlebih dahulu. Iya, nah. Dan sekarang kita akan masukkan bensinnya, guys. Oke, bensinnya udah terisi, Pak Unat. 18 liter. Sepertinya kita akan mendapatkan perjalanan yang sangat panjang nih. Oh, setir kiri, Pak Unat. Jadi sini Pak Unat akan menyetir. Waduh, Pak Unat yang akan menyetir mobilnya, guys. Ya udah, kalau gitu mungkin kali ini Pak Unat akan memberikan kesempatan kepada Pak Unat, guys. Jadi dinyalain dulu mobilnya, Pak. Pak Unat belum dengar soalnya. Oh, kita coba dengar dulu. Wow, 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 kerjaan ditabrakin dong, kocak. Mobil baru ditabrakin sama Pak Unat. Pak Unat coba matiin dulu, Pak Unat, mesin mobilnya. Berisik banget. Nah, sekarang coba nyalain mesinnya, Pak. Pak Unat pengen dengar. Wow, keren banget, keren banget. Ayo Panat langsung gaspol aja, Pak. Pergi ini turunin di sini rem tangannya. Kenceng, Pak. Panat pelan-pelan, Panat pelan-pelan. Pergi ini takut, Pak Unat. Panat gimana cara ngelihatnya juga? Ketutup matanya Pak Unat, guys ya. Dan di situ ada rumah, Panat. Berhenti, Panat, stop. Langsung berhenti. Rem cakram nih, jangan kentut. Bau banget, Pak Unat. Pak Unat, jangan lupa dimatiin mesin mobilnya, Pak. Dan masih sama, guys ya. Di sini ada mutan juga, awas, Pak Unat. Apaan ini, kocak? Ada sprinter di sini, ada preman juga rupanya, kocak. Oke, waduh, ada samurai di sini, cuy. Ya ampun, Pak Unat ini diserang, kabur, 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 kabur. Alihkan perhatiannya, Pak Unat, agar Pak Unat bisa mengambil senjata yang ada di sini, guys ya. Nah, ini dia. Wow, ada samurai juga nih, cuy. Sini kan. Hiya, 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 hiya. No. Wah, darahnya Pak Unat berkurang, kabur. Pak Unat alihkan perhatiannya dulu, Pak. Pak Unat akan coba mengeluarkan barang-barangnya Pandu Gaming, guys ya. Kalau nggak salah, ada senjatanya Pandu Gaming ini. Pak Unat tolongin Pandu. Ya ampun. Meninggoy Pandu Gaming, kocak. Tidak. Ya, baru juga satu rumah gitu. Belum 100 meter kita keluar dari rumah, guys. Mungkin Pak Unat akan bayar untuk spawn kembali, guys ya. Waduh, nyebelin banget. Di sini tulisannya baru 250 meter. Ya ampun. Jadi Panat berpikir Panat itu mengalihkan perhatian mutan-mutannya, guys. Oh, di sini free nih. Nah, untung aja gratis. Oh, itu dia Pak Unat. Dan kita coba keluarkan di sini tas kita, guys. Apakah ada senjata? Oh, nggak ada senjata nih. Waduh, malah cuma makanan doang. Kita langsung ambil lagi tas kita. Takutnya diambil sama Pak Unat makanannya Pandu Gaming. Padahal langsung jalanin aja mobilnya, Pak. Panat akan coba periksa-periksa dulu. Di dalam sini ada sesuatu nggak? Kayaknya nggak ada, guys. Apa Unat cari makanan Panat Gaming? Iya, Pak. Tapi kayaknya nggak ada. Oh, ada makanan atau ada coklat, guys ya. Kita akan coba ambil terlebih dahulu coklatnya dulu.
no, gak bisa. Kabur aja, Pak. Bentar lu jangan ditinggal, Pandu Gimin, kocak. Oh, no, mereka masih ngejar, Wauda. Jalan, Wauda, gaskan, Wauda. Waduh, Pandu Gimin lupa beli senjata nih, cuy. Parah banget, guys. Seharusnya Pandu Gimin beli senjata dulu nih, untuk jaga-jaga gitu, kan. Semoga aja di rumah selanjutnya kita bisa menemukan center, guys, ya. Dan disitu ada rumah, Pak. Itu kalau gak salah gereja, guys, ya. Dan kalau gak salah ada Dracula di dalamnya. Oke, kita akan coba keluar dari sini dan kita akan coba masuk ke dalam, guys, ya. Oh no, tiba-tiba saja langit berubah menjadi merah, guys. Di sini ada buff. Wow, ngeri banget, kocak. Ini apaan, kabur? Wah, apaan itu? Oke, ini apaan, guys? Oh no, waduh, apaan, kocak? Meninggoy lagi, kocak, Pandu Gimin. Kalau nggak salah itu meteor, ya. Ya, kirain apa merah-merah, ternyata itu ledakan meteor. Oke, guys, kita lanjut lagi permainan kita, guys. Kita mulai lagi dari awal, guys. Dan sekarang Pandu Gimin akan mengemudi mobilnya. Keren banget. Jangan kentut dong. Udah keren-keren gitu mobilnya, pakai kentut segala. Pada pengharum ruangan, Pandu Gimin. Tapi nggak kentut juga dong. Tapi semoga aja mobilnya juga nggak kebalik-balik. Wow, ini kenceng banget, cuy. Kecepatannya berapa ngomong-ngomong, ya? Oke, disini ada tulisannya 207, guys. Wow, kenceng banget nih mobilnya. 207 km per jam, guys, ya. Dan ngomong-ngomong, katanya di map ini ada event-eventnya gitu, guys, ya. Seperti pesawat jatuh, terus ada drop juga, jatuh dari langit, kayak supply gitu, cuy. Oke, nanti kita akan coba lihat aja, guys, ya. Semoga aja kita ketemu, cuy. Dan di situ ada peternakan. Apa namanya tadi melihat ada pesawat, Pandu Gimin? Hah, pesawat yang bener aja, Pak Jat? Ya, malah copot pintunya. Mana pesawatnya, Pak? Apa namanya pesawatnya tadi kebakar, Pandu Gimin? Hah, kebakar. Oh, bentar, lu, Pandu Gimin, melihat sesuatu di sana kayak gerak-gerak gitu. Dan itu kayaknya maksudnya pandu pesawatnya. Ayo, Pandu, kita putar balik, Pak. Dan kita akan coba lihat, guys. Semoga aja bener itu pesawatnya, cuy. Oke, kita akan coba puter balik mobilnya, guys. Dan kita melaju, mod. Oke, apakah benar atau jangan-jangan cuma penglihatannya Pandu Gimin doang? Oke, guys, kita udah sampai ke rumah kita lagi dan nggak ada, guys, ya. Ya ampun. Tapi masa Pandu Gimin salah lihat sih? Tapi kelihatan tadi itu kayak bayangan pesawat gitu, guys, ya. Bener nggak sih? Coba kalian komentar di bawah, guys, ya. Oke, guys, di sini ada peternakan. Kita akan coba berhenti terlebih dahulu di sini nih, Paunet. Di sini juga Pandu Gimin udah memiliki senjata, guys. Jadi kita akan bantai-bantai terlebih dahulu nih, Paunet. Buka pintunya, Pak. Dan wow, Paunet punya samurai, Pak, ya. Ayo buka pintunya, pada Pandu Gimin akan membantai mereka semua. Yeah, rasakan pembalasan dendam. Meninggoy kalian semua. Oke, di sini ada burger, guys. Pada bagi Pandu Gimin burgernya. Ya udah deh nih untuk Paunet. Pandu Gimin apel aja deh kalau gitu. Kita makan apelnya dan di sini ada roti kita makan dan ada HP juga, guys, ya. Selfie dulu kita, Paunet. Ayo Pandu, siap. 1 2 3 cekrek. Di sini juga ada bensin, guys. Oh my mom, jarang-jarang banget gitu kan. Baru rumah pertama udah dapat bensin. Pandu, lihat nih Pandu Gimin, Pandu punya sesuatu apa? Jangan dibawa ke sini, Pandu. Buang ke sana, Pak. Itu TNT. Kocak, bisa meledak, ada-ada aja. Dan di sini masih ada bensin lagi, guys. Wow, beruntung banget nih lootingan kita. Oke, guys, kita lanjutkan lagi perjalanan kita, Paunet. Ya, Paunet. Paunet, ya udah ngorok nih orang tua. Gak bisa diajak jalan-jalan, Paunet, guys, ya. Selalu aja ketiduran gitu kan. Jadi Pandu Gimin kayak merasa sendirian doang nih. Tapi yang penting Pandu jangan nge-lag, Paunet, ya. Di episode sebelumnya Pandu selalu aja nge-lag, disconnect mulu gitu. Pandu Gimin jadi sendirian. Waduh, itu apaan barusan? Dan di situ ada rumah lagi. Tapi kayak kita lanjutkan lagi aja perjalanan kita, guys, ya. Soalnya bahan bakar kita udah terisi penuh, cuy. Dan di sini jaraknya Pandu Gimin udah mencapai 2000 meter nih, guys. Wow, ini mobil bener-bener sangat cepet banget, guys, ya. Dan lebih stabil daripada mobil Evan yang Pandu Gimin beli di episode sebelumnya gitu kan, yang menghabiskan 6000 Robux. Ini cuma 399 Robux doang. Kita udah mendapatkan mobil yang sangat keren, cakep banget gitu kan. Terus cepet banget mobilnya dan juga sangat stabil, guys, ya. Dan disitu ada rumah, cuy. Pandu bangun dulu, Pak. Bangun. Kita udah sampai di sebuah rumah nih, Pak. Di jarak 2500, ya. Dan kita akan coba looting-looting di tempat ini, guys. Semoga aja kita mendapatkan bensin lagi. Pokoknya yang penting bensin aja, guys. Tapi Pandu Gimin udah lapar juga nih. Pandu juga lapar. Waduh, sini ada preman lagi, guys, ya. Udah bukan mutan lagi nih. Ayo Pandu tembaki, Pak. Pandu lupa bawa senjata nih, Pandu Gimin. Ya ampun. Nah, Pandu Gimin udah membantai mereka semua. Oke, di sini ada apel. Kita coba makan.
makan dulu dan di sini ada pizza apa nih bagi Paunat Panigim. Ya udah makan tuh, Bab. Di sini ada roti Panigim akan makan dan di sini ada pistol. Kayaknya enggak perlu karena kita udah punya senjata yang OP. Apa namanya dapat air nih Panigim. Nah, kita butuh ini juga nih Paunat untuk mendinginkan mesin mobil kita. Soalnya tadi berasap gitu sepertinya, guys ya. Oke, Paunat kita lanjutkan lagi perjalanan kita, Paunat. Bensin aman, oli aman, air juga aman dan di sini ada rumah lagi, guys ya. Oh, ini kayaknya pom bensin deh. Kita bisa isi bensin dulu kayaknya di sini ya. Gimana Paunat, kita berhenti dulu enggak Paunat? Apa sepertinya Paunat nge-lag nih Panigim. Ha Paunat. Ya ampun, yang bener aja. Masa Paunat nge-lag sih, Pak? Yang bener nih, Pak. Apa? Iya Panigim. Paunat lihat mobilnya enggak gerak. Ya ampun, yang bener Paunat. Ini udah terang loh Paunat di komputernya Paunat. Gimana? Apa masih gelap? Ya udah hilang Paunat, kocak. Disconnect Paunat, baru aja tadi dibahas gitu kan. Panigim jadi sendirian nih, guys. Ya ampun. Ya udah deh, kita lanjutkan lagi perjalanan kita, guys. Ya tanggung gitu. Udah 3000 meter, guys. Dan di sini ada rumah lagi, guys, di area 3400, guys ya. Dan Panigim lihat tadi ada biru-biru, itu apaan ya? Oke, Panigim penasaran nih, guys. Kita coba periksa-periksa terlebih dahulu aja ya. Wow, ini cahaya apa, guys? Kok mencurigakan banget gitu kan? Mana nih zombie-zombinya? Oh, mereka ada di belakang, guys ya. Dan mereka kayak di kandang gitu. Oh, enggak, guys ya. Kira mereka dikurung, cuy. Sini kau. Yeah. Wow. Now, senjatanya Pandu Gaming. Ya ampun, malah jatuh di situ senjatanya Pandu Gaming enggak tuh. Ayo ambil dong kocak. Oh, no. Kabur dulu Pandu Gaming. Yeah, rasakan ini monster-monster. Nah, akhirnya meninggoy. Di dalam masih ada nggak ya? Oh, nggak ada, guys. Dan ini apa? Oh, ini lampu doang kayak lampu polisi gitu, guys. Ini sirene. Oke, kalau gitu kita akan letakkan di sini, guys, ya, ninu-ninunya. Ninu-ninu nggak tuh? Wow, cakep banget mobil kita. Oke, guys, sekarang kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita, guys. Ninu. Ada sirene polisinya nih. Dan selanjutnya di situ ada komplit. Oh, Panigim udah mencapai area 3500 meter, guys ya. Sepertinya Panigim mendapatkan bandage gitu. Dan sekarang Panigim mencapai area 4000. Di sini ada rumah, kayaknya kita lanjut lagi aja, guys. Dan Panigim masih penasaran di mana yang pesawat jatuh itu, guys ya. Dan di situ Panigim mendapatkan bandage, guys. Panigim sampai di area sungai. Bener nggak sih tulisannya sungai tadi? Tapi mana sungainya, guys? Panigim udah mencapai area 5000, guys. Wow. Itu dia sungainya, guys. Ini dimaksud di bandage tadi, cuy. Kita udah sampai di sungai. Bentar. Terlebih dahulu kita matiin mesin mobilnya. Kita keluar dulu, guys ya. Ini gimana dong, jembatannya putus, guys. Dan ini kayak ada tali gitu. Oh, sepertinya ini bisa gerak gitu, guys. Di sini ada generator gitu dan kita harus nyalain dengan bensin, guys ya. Ya, Panigim kagak ada bensin lagi. Cuma ada air dan juga oli, guys. Ya ampun. Jadi kita harus nyari bensin terlebih dahulu, cuy. Wah, ini keren banget sih. Ada area sungainya, cuy. Udah ada air gitu. Soalnya kan di map sebelumnya nggak ada air, cuy, dan sungainya pun kering, guys ya. Oke, guys, di sini ada rumah, kita tabrak aja orang-orang yang ada di sini, guys ya. Mereka terlempar. Wow, jauh banget, cuy. Keren. Oke, apakah masih ada di sini mutannya dan mereka terlempar di mana, guys ya? Kayaknya jauh banget deh. Bensin apakah? Nah, ini dia, guys, kita mendapatkan gas. Di sini ada amunisi juga. Kita coba makan-makan dulu aja kali, guys ya. Oke, apakah ada yang lainnya? Dan di sini ada helm juga, bisa dipakai nggak sih helm kayak gini, guys? Tapi kayaknya nggak bisa ya. Oke, guys, kita udah sampai di sini lagi, guys. Kita akan coba matiin mesin mobilnya terlebih dahulu dan kita keluar dan mengambil bensin kita, guys ya. Dan kita akan coba isi di generatornya, guys. Nah, sepertinya ini udah cukup. Kita akan coba buang dan kita coba nyalakan generator nya, guys. Oke, apa udah jalan, guys? Gimana caranya? Oh, dipencet maju. Kalau tuasnya ke kanan berarti mundur, guys ya. Oke, guys, di sini kita menyeberangi sungai ya. Wow, ini keren banget. Loh, mobil kita ndak? Mobil kita. Ini kayak mana, guys? Ngebak malahan kocak ya. Ampun. Oh, Panigim lupa pencet tombol rem tangannya tadi. Ya ampun. Bener-bener ya Panigim, kenapa sampai lupa segala? Oh, ini bisa maju nggak ya? Ya, kayaknya nggak bisa maju. Ya ampun, parah banget, cuy. Oke, kita coba tarik dulu rem tangannya. Ini gara-gara Panigim lupa pencet tombol rem tangannya, guys. Ya, mobilnya malah mundur ke belakang gitu kan. Menyebalkan. Oh ya, kalau nggak salah, di sini ada fitur baru. Kita bisa narik mobil kita, guys. Bener nggak sih? Kita coba pencet tombol F-nya.
apakah bisa ya malah kecabut di sini bagian cupnya. Kita coba tarik dulu mobil kita atau didorong gitu, bisa nggak? Ini gimana caranya, kocak? Ya ampun, padahal kita udah sampai di seberang. Oh, kita akan coba lihat dulu guys, di situ ada sesuatu. Itu apaan ya? Apakah itu rumah guys, tapi warna hijau gitu kayak tenda nggak sih? Dan apaan, kaget Pandu Gaming kocak, dia muncul dari bawah tanah gitu kan. Oke, di sini ada makanan. Oh, Pandu Gaming punya ide nih, kita akan coba kerjain dia guys ya. Kita akan coba jatuhkan dia di sungai cuy. Dan ngomong-ngomong wajahnya kayak habis berantem merah-merah. Ayo cepat Pandu Gaming, dikit lagi kita pencet tombol ini. Oke, udah gerak guys, dan ya malah ngikut Pandu Gaming gitu kan. Ini mobilnya Pandu Gaming gimana? Pak, bisa bantuin Pandu Gaming gak? Pak, bantuin Pandu Gaming dulu, Pak. Nanti Pandu Gaming akan kasih makanan. Oh, kita coba dorong aja. Waduh, gak bisa kayaknya, guys ya. Dia malah nyerang kita mulu dari tadi. Oke, kita akan di sini agar dia jatuh. Ayo, sini. Mendekat sini dengan Pandu Gaming. Kita dorong dia. Iya. Kayaknya gak bisa, guys. Oke, tempat ini akan segera sampai di seberang. Semoga aja kalau udah sampai seberang ini ngebug lagi. Mobilnya keangkat, guys. Semoga aja gitu, kan. Dan apa yang terjadi? Ya, Pandu Gaming malah meninggal. Dan sepertinya mobilnya gak bisa diselamatkan, guys. Ya, mobilnya udah ngebug gitu, kan. Mungkin cukup sekian dulu episode kali ini, guys ya. Lagian gak ada Pauna juga. Nanti kita akan lanjut lagi. Dan Pandu Gaming akan pastiin bahwa Panat gak akan ngelek-ngelek lagi atau disconnect, guys ya. Dan ya, guys, di sini jaraknya Pandu Gaming terakhir sampai di 5218 meter, ya. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini dan ingin Pandu Gaming melanjutkannya lagi, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.